adalah bekas kaleng susu bayi dan kita akan membuat petasan spiritus dari kaleng susu bayi ini. Bermain petasan adalah salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sambil ngabuburit. Sebelumnya kita juga sudah pernah membuat konten membuat petasan spiritus dari pipa dan juga dari knalpot sepeda motor trondol. Di depan saya sudah disiapkan semua oleh sahabat kita yaitu Lucky Permana yang sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk membuat petasan spiritus terbesar dari kaleng susu bayi ini. Saya akan mengajak Lucky seperti biasa untuk merakit ini semua menjadi satu petasan yang sangat besar dan kita akan mencobanya di lapangan. Selamat datang di series Ngabuburit bareng Yudist. Di series ini kami akan menemani kalian selama bulan puasa melakukan kegiatan dan hal seru selama satu bulan penuh. Tapi Lucky yakin nggak sih Luke, ini sebenarnya ukurannya besar bahaya banget. Tenang Pak, saya sudah ada solusinya. Apa? Kita akan pemantik dari 10 meter jaraknya. Oh, selamat guys. Takutnya kalau ada apa-apa kan hal tidak terduga. Betul. Bahaya, makanya jangan ditiru sembarangan teman-teman. Ini Lucky sudah mempersiapkan kabel ya. Kita akan menggunakan remote dari jarak 10 meter. 10 meter. Plus tameng anti peluru. Tidak usah tameng-tamengan. Kalian like videonya sambil kita merakit. Apa yang harus dilakukan? Pembagian tugas, Pak. Seperti biasa. Kamu merakit, saya nonton. Pak harus ngelim 3 ini. Seperti ini. Ini lama-lama aku lihat kayak ayakan pasir. Ya. Halo. Halo. Ujungnya ini, Pak. Oke. Oke. Setelah itu baru ini, masuk ini. Ini buat apa ini? Biar ini bisa masuk. Karena kan ini kayak masih bolong-bolong ini, Lu. Nanti dilem tembak. Alright, bosku. Kenapa cuma 3 kalengnya banyak? Tambah lagi di bawahnya ini baru yang plong. Gila, guys. Sumpah, guys. Kemarin aja knalpot rondol aku sudah enggak berani, Lu. Waktu Lucky bilang 20 spray itu aku udah enggak mau tuh. Kenapa? Takut lah kalau ada apa-apa gimana ntar. Pak, merakit 4 ini 1 2 3 4 5 6 7 ternyata. Saya mau merakit tombolnya. Gak kebalik lu, kamu kan bukan anak elektro. Saya sangat-sangat mengerti tentang pemantik. Sekarang udah bisa? Sudah bisa saya. Oke, jadi pakai baterai ya? Tuh. Pakai baterai yang voltasenya besar lu, baterai flip kalau perlu. Biar guys, bagian lem-lema jangan diragukan guys ya. Saya ahlinya, langsung. Ini dia tombol yang aku pakai. Ini aku sudah beli beberapa hari yang lalu ya. 1, 2 dan kabel ini aku akhirnya ini beli online karena di sini jarang ada. Karena kalau dipegang secara gini kan bahaya nih. Ini besi nyetrum. Jadi aku akan taruhkan tombol di sini dan diisi dengan stiker-stiker ini. Sangar, danger, 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 danger. Wah, kenapa? Terlalu besar areanya jadi keburu kering ya, lemnya. Lem dari luarnya saja. Dari luarnya saja. Iya, dari sininya saja. Gila, keren banget itu tombol kayak gitu loh. Iya. Coba lihat lubangnya. Ini lubangnya. Udah saya bor. Mantap. Guys, kalian juga bisa buat pemantik seperti ini. Enggak bisa mereka. Sip. Wah, longgar dia. Lu, aku buat yang tebel biar aman ya, Lu. Nanti di lakban juga ya. Kalau soal buat-buat begini mah aku cepat ahlinya aku. Lihat tuh lo, aku udah susunan ketiga. Kamu kasih aku PR cuman 7 mah. 5 menit lagi jadi, Lu. Aku fokus banget nih, guys. Lihat. Banyak gini biar aman. Ini makin lama makin tinggi muka aku enggak kelihatan ini, Lu. Panas. Nah, biasanya lem ini tuh lebih bagus pakai lem besi ya kawan-kawan. Benar. Tapi lem besi itu lama keringnya, kalau buat konten kurang bagus. Saya butuh yang cepat guys, karena kita tayang setiap hari. Pak, itu bener nggak? Dua. Gila, lihat saringannya Pak, lihat saringannya. Gila, keren banget guys, kasih lihat tuh. Ini saringannya. Sekarang tembak lu. Dah. Coba yang ke samping baru bisa keluar api lu. Coba dari sini baru keluar api lu. Kok salah itu lo, hitam ke hitam kan, hitam ke merah. Begini Pak, kita push on-nya tuh tetap merah ke merah, dia ini menjembatani. Asik. Saya ini kebetulan di satu elektro. Loki, what are you doing? Ini saya buat tapel. Enggak. Nanti baut dipasang kemana lo? Di sini Pak, sini masuk ke sini. Masuk ke situ. Gitu, nanti dikasih baterai, tombolnya di sebelah sini. Gila, keren kali lu. Nanti dikasih ini, biar lebih serang. Yang penting kita menghindar di belakang balok. Peluruku habis, lu. Waktunya reload. Nih, pemasangan nih. Wow, coba Pak ya. Lihat di sini. Yah. Gila, keras banget bunyinya. Ini ada kesalahan ini. Wah! Wow, lihat tuh.
Halo, halo, ada telepon. Jangan dipakai main, Luk, bahaya. Ini seru sekali, Pak. Jangan, taruh lu. Ih, memang Luki gitu kebiasaan, jangan. Memang anak durhaka Luki ini. Kok durhaka? Senang, Pak, ya? Jadi lebaran ke rumah saya, Pak? Jadi. Oke. Okay. Tapi nggak main petasan. Karena ini terlalu tebal, jadi dia tidak bisa mengembal ke dalam gitu kalau dibakar. Aku ganti aja pakai kelopak yang seperti biasa. Wow, sudah jadi tower-towerku. Tower. Gak bisa, mengkerut duluan ya. Lebih baik ini dah langsung dilem ke sini. Disclaimer ya teman-teman, ini kita bukan ngajarin buat kalian supaya bikin juga ya guys. Ini memang hanya untuk konten hiburan saja. Gila guys, lihat lemnya tebel banget. Ini supaya dia kokoh nggak lepas botolnya guys, lihat. Semoga berhasil guys dan meledak dengan keras. Lo kira-kira modal biaya membuat ini berapa lo? Di angka 5 lah, Pak. 5? Iya. Ih, kayak THR yang akan aku bagikan dong guys. THR online Rp500.000 buat teman-teman setiap hari. Caranya gampang, tinggal nonton video aku yang tayang di sore hari, series ngabuburit bareng Yudis. Lalu kalian komen di video-videonya. Seperti di video nih, kalian langsung aja komen di bawah ngabuburit versi kalian, lalu sertakan nama Instagram kalian. Pengumuman pemenangnya diundi secara acak setiap hari di Instagram @yudisberbagi dan @yudisardana. Semoga beruntung. Seperti yang kalian lihat, petasannya sudah berdiri tinggi sekali teman-teman. Dan ini ukuran terbesar yang pernah aku bikin karena diajarkan oleh Luki. Berikutnya aku akan memperkuat lagi menggunakan lakbar di sini. Sudah, cukuplah segini saja. Luk, tambah lagi Luk pipanya sampai ada 15 kaleng, Luk. Jangan, Pak, cukup segini dulu. Ini kita tidak pernah membuat yang seperti ini. Kalau 15.000 likes. Tidak. 25.000 likes baru kita buat yang lebih besar lagi. Lebih panjang apa lebih besar? Dua-duanya. Kalau mau yang paling ekstrim 100.000 likes kita buat dari Dream. Sudah cukup lah, Pak, ini, Pak. Guys, lihat guys, sudah jadi teman-teman. Inilah dia. Wow, lihat tuh. Wow, ini petasan terbesar kita. Iya. Guys, ini sudah jadi. Ini juga Luki sudah membuatnya. Lihat di belakang rangkaiannya Luki, tombol. Dari tombol kita arahkan ke baterai buat power. Lalu diarahkan pada ini ya, alat ini Voltec, untuk membuat listriknya terjadi. Betul. Lalu kita sambungkan lagi ke kabel dengan panjang 10 meter nanti untuk berjaga-jaga safety. Lalu di ujungnya kita akan kasih dua baut ini. Nah, dua baut ini jika diletakkan berdekatan dia akan menimbulkan arus listrik. Betul. Alatnya sudah di sini semua teman-teman dan sekarang kita sudah di tempat seperti biasa. Ini adalah lahan yang kosong, tidak ada orang di sini. Jadi kita aman bebas bermain petasan di sini. Siapa ini tiba-tiba masuk ini bantu kagak masuk? Iya. Tadi dia nggak ngelem. Nanti aku bantu Pak, hidupkan saja Pak. Mencet ya, mencet. Ya. Oke. Jadi kita coba rakit dulu di sini teman-teman kita, Luki juga semua yes. Sudah bikin ini dudukannya guys. Supaya ya. Kita nggak usah pegang. Nah, berikutnya kita akan rangkai kabelnya. Gila, ini kayak bom nanti meledaknya nih, Pak. Nggak mungkin, cemen ini. Ini dia. Nih, guys, nanti kita akan ada jauh di situ, guys, ya. 10 meter jaraknya. Bunyinya sampai sini, coba. Kita setting ini dulu, Pak. Ini, bawa ke sana. Guys, ini aku mau bawa. Lewat sini, lewat sini. Mana, Luki? Ya, aku pencet sekarang. Jangan! Jangan dipencet, nanti hidup dia. Ini bakalan seru banget, guys. Tapi ingat sekali lagi, mohon banget teman-teman untuk tidak ditiru sembarangan sama sekali ya. Mereka berdua adalah profesional di bidang ini. Gimana? Langsung? Langsung, Pak. Oke, ini kita lihat sini. Ini saya sama Luki. Aku rekamin nih. Benar, oke. Penyemprotan spiritus pertama ya. Berapa spiritus? Kamu berani 5, Luk? 5 dulu dah ya. Berani? Kita sesuai yang kemarin juga 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, coba. Nah, kok kabur? Belum. Kocok sedikit dulu. Kocok sedikit. Gimana caranya? Sekarang lihat guys, sudah di setting begini. Gini-gini lu kocok puter-puter. Nah, kurang keras, Wet. Takutnya putus nanti, Pak, kabelnya. Tidak, aman itu, aman. Ini bakalan seru banget, guys. Meriah ini, guys. Ini sudah mulai dingin, Pak. Itu sudah berarti? Sudah berarti. Sudah mulai dingin. Tutup. Oke, standby. Kita langsung pencet aja. Silakan, pencet. Lima nih ya. Ya. Satu, dua, tiga. Wah, uus, denger aku. Aku denger tapi uus. Gitu. Coba lagi, Pak. Dengerin. Oh iya, benar. Enggak nendang spiritusnya. Yeah. Tambah spiritus. Tambah. 10 ya. Oke. Okay. Tunggu sini. 2 3 4 5 10 Luki. 7 8 9 10. 10. Kocok-kocok. Oke, pelan-pelan lu. Udah. Bentar, Pak. Jangan dipencet dulu, jangan, Pak. Jangan. Enggak. Saya takut, Pak. Oke, benar. Sabar. Turun. Tolong, benar. Udah nih. Udah. 10 nih. Pembuktian ya. Ya. 1 2 3. Enggak bisa, Luk. Hah? Wah, dung. Berarti kurang banyak. Langsung
30 gimana? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Oke, tutup. Ini harus sabar nih. Oke, okay. Tidurkan. Lari! Ayo. Silakan dicoba. Langsung? Ya. Guys, kita coba lagi guys. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya. 1, 2, 3. Wah! Kaget aku guys, jantungku tadi udah mau lepas dari ragaku guys. Keluar api tadi loh saya lihat. Keluar api bener. Aduh udah ngeliang otakku, dengar suara keras banget. Pak, coba kita lagi sekali pak, baru sekali bunyi. Deg-degan. Sekali lagi pak, 60. 60. Gila guys. Isi apa pak isi? Aku. Ih lihat tuh wet, langsung ada gosong-gosongnya di dalam situ. Awas kabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lagi? Lagi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita kocok. Ada cowboy. Gila. Keren pak, ini lagi salah pak. Salah aku. Ada Kogel, halo. Kogel. Keren. Very cool. Pak keren pak buat konten gitu. Boleh guys, kalian setuju kita naik kuda guys. Komen di bawah guys. Jangan sampai kudanya kaget wet. Ayo, let's go Lucky. Aku di belakangnya Lucky guys. Wow. 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 Lu kebakaran. Lu kebakaran. Tolong matikan. Matikan. Parah banget guys. Klaimnya enggak kuat. Tadi aku sudah bilang pakai harusnya pakai lem besi. Benar ya. Harus pakai lem besi baru kuat, Pak. Lakbannya panas banget. Enggak kuat lemnya. Nih, lihat tuh di dalamnya tuh sambungan lemnya copot ya. Jadi pak sampai nendang keluar gini. Iya, ini nendang keluar terus ini kembung nih loh. Jadi ada dorongan ke dalam juga. Oke, sekarang 100 semprotan. Udah, hancur.